Ini adalah video pertama untuk final project catalog Gutenberg. Nah, di dalam kami di sini menggunakan GitHub. Jadi di GitHub ini kita bisa download semua script untuk membuat aplikasi Gutenberg catalog project ini. Nah, untuk download aplikasinya kita bisa download di sini di linknya. Sudah download. Klik open. Lalu di sini kita bakal ngelihat Gutenberg.jar. Nah, di Gutenberg.jar ini kita extract to the specified folder. Saya pilih desktop. Nah, setelah itu kita buka folder Gutenberg.jar yang ada di desktop. Nah, di sini di dalam folder Gutenberg.jar ini ada dua file, yaitu Gutenberg Catalog Project.jar sama goodindex.all. Nah, di goodindex.all ini nggak boleh kepisah sama Gutenberg Catalog Project.jar-nya. Kenapa? Soalnya kalau misalkan dia kepisah peletakan datanya, maka si Gutenberg Catalog Project.jar ini nggak bisa ngebaca filenya. Sekarang kita lihat percobaan dari aplikasi. Nah, kalau misalkan tidak ditemukan datanya, maka si katalog Gutenberg Project Application ini akan memunculkan dialog box catalog not found.